Assalamualaikum. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Naila Rizky Channel. Hari ini saya akan memasak tumis genjer. Untuk bahan-bahannya, 1 ikat sayur genjer, 6 siung bawang merah, 2 siung bawang putih, cabai dan tomat ya. Pertama-tama kita iris semua bahan. Selanjutnya kita panaskan minyak dan kita goreng bawang merah dan bawang putihnya terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan sayuran. Terakhir kita masukkan irisan cabai, irisan tomat, garam, penyedap, dan gula secukupnya ya. Aduk perlahan agar bumbu meresap dan jangan lupa ditesti rasa ya teman-teman. Tumis genjernya sudah mulai mateng, siap diangkat dan siap disajikan. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai selesai.
Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa. Dan jazakumullah khairan.